semua, selamat malam. Jadi ini gigs pertama gue dan band gue yang maksudnya gue sendiri pertama kali ketemu akhirnya sama teman-teman lagi secara offline, dan ini gue udah terlalu mimpi gue semalam. Jadi semalam tuh gue mimpi kita semua ada di venue, tau lo dengan temen gue tapi bilang gue sampe 1,5 jam, terus gue pecat. Itu mimpi gue tadi, hari ini datang, pertukaran gue jadi. Oke, jadi sebelum kita membuka malam ini yang masih panjang dan masih energik, gue akan buka dengan lagu yang slow dulu. Oke, lagu ini bisa dibilang salah satu lagu terbaru gue yang di video soal ini, judulnya Samudra Samudra. Samudra, samudra.
We'll be right back.
ada juga. Tadi yang gue berdua itu dulu di Nature, itu beliau yang produce dan Alan Fish. Iya, gue ada mohon koreksinya, Pak. Kalau gue main salah, tau gak? Yang gue drum siapa ya itu? Ada banyak, nah ini basis gue. Oh itu nggak tahu gue kenal, ini namanya Ilyas, basis gue, sambut Ilyas, ya pokoknya. Dia adalah backbone dari band ini, jadi tugas dia adalah nggak pernah salah, benar ya? Nah di kiri gue ada Johannes Abioso. Gitar gue loh, dia gue kasih titel fast, terus sore dari 7 lagu, 2 jam latihan, oke. Ini di belakang ada Javi, dia punya band namanya Euphorion, masih dalam gak? Vokalisnya egois. Oke, langsung lanjut aja. Lagu kedua di belakang. Apaan lagi, kenapa? Oh, okay.
We'll be right back.
spesial buat saya. Karena lagu berikutnya kita akan bawain lagu yang belum rilis di mana-mana. Eksklusif. Hanya di Yesterday Backyard di panggung sebentar akhir tahun. Nah, untuk lagu ini sedikit cerita soal pandemi. Sebagai orang yang kurang kerjaan, saya banyak bikin lagu dan diproduksi oleh Tran itu alias Dias. Dan kali ini dia akan jadi guest star buat main drum. Dias, main Dias. Nah, itu dia. Silakan, Jack, no hard feelings. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah mau buat acara ini terselenggara. Dari pihak panitia, tukangan dulu dong. Dari pihak teman-teman yang udah hadir juga, semoga kita semua sehat-sehat. Dan gue buat perambil selanjutnya, ada Pro Tito, ada Pro Timur, ada Bila Lidre Daya. Wah, seru sih. Lacot lah. Bi, ngomong dulu dong, Bi.
pun rekor itu live rehearsal karena kita belum latihan. Oke, jadi ya sebelum latihan, ya sebelum latihan apa sih yang seru? Oke, judulnya dulu. Lagu ini akan dirilis tahun depan. Pura waktu. Kalau ditanya kenapa judulnya bertelur pura waktu, aneh kan? Karena ini kayak selama pandemi kemarin gue jadi 14 gitu mikir kayaknya hidup gue tuh sama aja sama hewan ternak, maksudnya gue terus hidup terus sepanjang waktu gitu. Thank you ya Aldi. Oh siap, sama Mbak. Itu sedikit cerita tentang bertelur pura waktu. Selamat kalian jadi yang pertama mendengar dan kebetulan banget. Oke, berikutnya adalah terakhir dari kita. Judulnya Bill Candy, produsernya juga ada di belakang. Jadi kalau salah kita tahu juga. Produsernya sang bapak Old Fans alias India, alias Baskara banyak banget. Oke, ini dia Bill Candy. Thank you.